Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Wasa mengimbau kepada para personel yang berjaga di sejumlah pos penjagaan di Kota Jambi untuk lebih dapat meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran tahun ini. Wali Kota Jambi Syarif Wasa mengimbau kepada seluruh personel gabungan yang berjaga di setiap pos PAM di Kota Jambi dalam pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran untuk selalu meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Wali Kota Fasa juga meminta agar semua personel penjagaan di setiap pos dapat lebih mengantisipasi jika terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dirinya juga meminta agar para personel yang berjaga di pos PAM untuk senantiasa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan pada saat melakukan mudik Lebaran. Personil-personil organik yang ada di wilayah itu masing-masing. Dan OTP juga sama seperti di Tugu Keris dan tempat yang lain juga. Jadi tetap ada petugas-petugas. Contoh ada OCP, walaupun tidak ada pos PAM, tapi tetap ada petugas-petugas organik setempat, baik dari Koramil maupun dari Polsek dan Satpol PP setempat. Demikian. Sandi, CTV, melaporkan.